Kepala kepiting ya kan, ini bagus buat lucu-lucuan. Iya lu, karnaval. Kayak orang-orang Indian gitu ya. Kurang sih. Eh, ini oke lah. Wah, ini bagus buat lucu-lucuan. Bagus. Idih panda, pak, pak. Pengen gua, aduh belinya pakai UC lagi 1000 ya kan. Ini panda tapi temanya horor, waduh. Gua banget ya kan, lucu tapi horor juga anak metal gitu loh. Ini agak kurang. Wow, helm pencari jejak. Gokil nih, keren nih. Belinya pakai item yang G ya teman-teman. Ini oke nih, mantap, mantap. Ini udah kita lihat ya. Penguin, bagus nih, lucu. Ini yang perawat udah kita lihat. Ini biasa aja, ini udah kita lihat. Eh, ilangin topengnya. Nah, ini lucu, bagus nih. Gue jadi pengen beli headphone-nya deh. Beli jangan ya, teman-teman ya, buat gue bikin konten. Tapi takutnya gue terlalu kayak cewek banget, udah rambut gondrong ya kan, pakai headphone begini. Ini buat cewek sih. Soalnya setahu gue ada yang warna putih lebih cocok buat cowok. Ya oke, keren. Ini udah kita lihat. Ini agak kurang. Ini buat ini nih. Kalau mau didandanin tema horor nih. Coba kita pasang topeng ya. Tuh kan. Buat tema horor ini, teman-teman. Kita pasangin topeng aja. Kita cocok-cocokin lah. Setahu gue juga ada kok topeng badut yang serem. Kita ilangin dulu ya topengnya. Coba kita pasangin nih. Oh, nggak bisa dong. Udah kita ilangin aja. Ini kurang. Kurang. Padahal topinya bagus. Cuman ada kacamatanya itu loh. Ini bajak laut ya. Kurang sih. Ini oke. Ini juga oke. Ini kurang. Ini oke. Ini kurang. Nah tuh kan ada yang warna putih. Bagus nih. Gue beli jangan ya, teman-teman. Coba komen di bawah. Kalau ada yang mau giveaway ya ngasih ke gue gitu ya kan. Bang, gue beliin bang. Ya kali aja gitu ya kan. Ini ya lumayan ya kan. Ini oke. Ini oke. Ini kurang. Kurang. Ini udah kita lihat nih. Udah kita lihat, kita percepat aja. Ini udah kita lihat. Ini udah kita lihat juga. Udah kita lihat, teman-teman. Udah kita lihat ini. Udah kita lihat, kita percepat nih, kayaknya belum. Lah. Belakangnya tegak begitu dah. Ini kan tali kan ceritanya kan, harusnya jatuh dong. Ini kenapa jadi kaku begini? Ah, udah. Buat cewek itu. Hup. Hup, ya kan? Oke lah, lumayan. Ini kurang. Ini udah kita lihat nih. Nah, udah kita beralih ke, kita ilangin dulu helmnya. Ke kacamata. Hup. Yoi. Walaupun tembus ya, tadi barusan ke rambut. Nah, ini nggak tembus nih. Tadi kacamatanya terlalu gede. Nah, ini nggak tembus. Oke sih, keren. Eh, lu jangan nunduk, ey. Ini lagi di review buat YouTube nih, buruan. Jangan lama-lama. Nah. Udah lama sih ya kan, udah 50 menit lebih, udah mau sejam, gila gue recording. Rekor nih gue nih. Recording sampai sejam, parah cuy. Oke, ini kacamata tuh ya, bagus nih, suka gue pengen. Kacamata ini nih. Sama yang hitam tadi juga pengen gue. Nah yang ini. Oke, kita masuk ke topeng. Idih, masker ini pengen gue cuy. Ini dari peti tuh, dapetinnya teman-teman. Tuh ya. Dan ada yang beda-beda juga nih dapatnya, yang gak ada di shop teman-teman gitu ya. Cuman gak usah kita lihat lah ya. Kita lihat yang di shop aja teman-teman. Nah ini agak kurang. Ini, dih, gak nyakup ke kuping masa tuh. Kalau ini kan nyakup tuh, nyakup kan ke kuping. Kalau ini enggak, jadinya kurang deh. Ini satu setel sama topi ternyata. Oke. Wow, oke lah, lumayan buat koleksi. Buset tuh gede banget.
lumayan lah. Eh, gak kurang sih. Buset, ada ini kayak piginya ya kan. Hilang, ngeri banget ya kan. Ini agak kurang. Tuh, ini nyakup tuh ke kuping. Ini kayak Power Ranger. Kurang. Ini udah kita lihat. Ini kayaknya juga udah kita lihat. Ini udah kita lihat. Keren nih, gue pengen. Ini biasa aja. Nah, ini teman-teman pengen gue belinya pakai G gituan lagi. 3.000 lagi. Aduh, mahal banget. Ini pengen juga. Ini juga oke lah, lumayan. Ini juga pengen juga. Gue juga punya topeng yang hitam putih begini, hampir sama ya. Buat kalian yang sering nontonin video gue, tahu lah ya, gue pernah beberapa kali pakai topeng itu. Ini juga pengen, ini pengen, udah kita lihat juga ya. Bagus. Lumayan, 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 kurang. Nih, oke, mantep. Ini agak, lumayan, lumayan. Buat koleksi ya kan. Ini agak kurang. Lumayan, mantep. Lumayan juga. Ini agak kurang. Coba gue pengen satuin sama yang itu, yang rambut badut. Tadi di topi ya. Coba. Rambut badut mana tadi? Hup. Tuh kan. Masuk kan. Tinggal kita cocok-cocokin aja teman-teman. Gue demen ya kan. Cuman UC-nya itu kagak demen. Aduh ya kan. Kita masuk ke baju teman-teman. Kita secara cepat aja ya. Karena sebagian udah ada yang kita lihat soalnya. Ini oke loh. Padahal kaosnya tengkorak begitu loh. Tapi bagian belakangnya agak kurang. Tapi bagus sih. Pengen gue ini juga bagus. Yang tema badut tadi. Tema serem teman-teman. Tuh namanya aja baju badut kurang waras. Gelo basically ya kan. Gila. Ini cewek. Hup. Kecil ya. Bajunya maksudnya kecil teman-teman. Baju modus pixel player. Keren nih tema gamer gitu ya. Tapi ya percuma kalau pakai tas, nanti kan gak kelihatan gitu loh. Pengawal ratu namanya. Gila. Yang kulit ular. Ini udah kita lihat ya. Aduh, buat cewek ini mah. Tuh kan. Ini tema musik nih. Tuh kaosnya. Rock. Gila. Oke, keren nih. Cuman warnanya aduh. Merah begini deh. Tapi pengen sih tema musik soalnya. Bagus. Ini yang rojok. Udah kita lihat. Ini buat buat cewek ya. Soalnya kayak ada rumbai-rumbai begitu. Ini cuy. Masuk juga sih. Cuman agak kurang aja ya. Buat cowok ya. Ini juga buat cewek nih. Ini udah kita lihat dah cuy, udah nih kayaknya nih. Tuh yang jas nih bagus juga, pengen gue nih. Wah, ini pengen gue nih temen-temen belinya pakai beginian. Wah ampun, 7.200. Panda nih, tuh kan panda. Walaupun kalau pakai tas nggak kelihatan ya kan. Tapi modelnya oke sih, keren cuy. Ih. Ini apa nih? Tema pegulat gitu ya? Oh, kalau cowok begini, kalau cewek begini, ya iyalah. Masa cewek kagak ada BH-nya lu, gobal gabel kemana-mana ya kan. Gobal gabel nggak tuh. Ini oke, keren. Buat cewek nih lebih cocoknya nih tuh. Soalnya kecil gitu, di atas pinggang gitu. Ini juga nih, cewek nih tuh. Ini udah kita lihat teman-teman. Tuh kan, udah bagian celana sekarang. Kita ini dah, bajunya yang keren dah. Bajunya yang keren, yang tadi yang panda. Nah, jadi ngelihat celananya enak. Buset ya, udah sejam lebih. Ini agak kurang. Udah kayak pakaian renang tuh barusan. Ini oke lah, tema horor. Ini udah kita lihat. Udah kita lihat juga. Ini tema badut yang kurang waras. Bagus nih, gue suka, demen dah. Ini yang tema gamer pixel itu gue suka juga. Ini tema horor gue suka juga. Ini rok buat cewek udah kita lihat. Ini tema cewek. Tema cowok ya begini, tema ceweknya jadi pendek begini ya teman-teman tuh. Gue suka tuh, ini kurang. Kurang. Coba gue lihat ya. Iya, ini kayak orang pengen tidur. Nah, ini celananya cocok nih. Aduh, pengen gue.
Tapi di dengkulnya kenapa itu ada coklat-coklatnya gitu? Ceritanya kotor mungkin ya. Wah, iya, kayak namanya aja bawahan begundal kan, begundal. Bagus nih, keren nih. Aduh, pengen gua. Ya Allah, mudah-mudahan cepet dapetnya ya Allah. Celana pendek jelek namanya. Ya oke lah, lumayan sih. Ini juga lumayan sih. Keren loh. Soalnya gue di rumah juga sering pakai boxer tuh. Hampir sama ukurannya tuh pada segini semua, teman-teman. Jadi oke, keren, suka gue sebenarnya boxer-boxer pendek begitu. Ini bagus, cuman di bagian dengkulnya ada ituannya lagi, ada dekernya begitu. Tuh, bagus-bagus aja. Asal atasannya bagus kayak gini, teman-teman. Ini kurang. Ini udah kita lihat kok celananya. Oh, udah habis, teman-teman. Oke, ini oke. Lumayan lah ya. Ini kurang karena ada dekernya itu. Celananya kita ubah yang bagus yang tadi deh, biar ngeliatnya enak. Nah. Sepatu. Ini oke, gue suka. Ini setelan badut yang kurang waras, bagus. Ini yang belum ditaliin ya kan, sepatunya lagi dijemur. Ini agak kurang. Ini oke lah buat koleksi. Ini kurang. Ini sepatu Vans gue pengen banget, temen-temen. Apalagi produk Vans ya kan. Produk Vans itu dari zaman gue SMP udah sering banget ngadain konser-konser band, khususnya band indie, band-band metal itu. Mereka sering banget, temen-temen. Gitu. Jadi makanya gue pengen banget nih. Aduh. Ya Allah, belinya pakai G ini lagi. 2.400 permanen, Pak. Allah Akbar. Nyarinya gimana sih, teman-teman? Gue belum tahu nih, baru beberapa kali main PUBG, baru awal, masih awal-awal nih. Di mana video ini buat nih, bagus, gue pengen. Ini pengen juga. Ini agak kurang. Ini juga pengen nih. Ih, belakangnya tengkorak ya. Iya dong, mantep nih. Ini kurang. Ini ya lumayan lah. Ini agak kurang. Kita ganti sepatu Vans biar ngelihatnya enak. Ini helm-helm dapetinnya dari peti ternyata, teman-teman. Tuh nyala nggak nih? Oh nggak, kirain gue nyala-nyala gitu ada lampunya soalnya. Ini lucu nih, dia dangak ke atas lagi, woi. Pala lu jangan ngelihat ke atas. Nah, ini kayak tema-tema barongsai nih. Wah, ada levelnya. Oh iya ya, ini kan helm buat tempur. Level 2, level ini lucu sih, bagus. Coba yang tadi kita lihat level tuh, kalian lihat ya, bagus teman-teman tuh ya, bagus helmnya asli deh, keren. Tapi yang pengen banget sih ini sih yang pink, tapi terang banget ya, kelihatan sama musuh nanti. Oh, ini kurang nih, kurang. Ini tema apa nih? Pala bola ya? Tapi namanya helm Pitch Master. Kurang sih. Ini juga kurang warnanya, kita skip aja ya, kita lewatin. Wolverine, ini bagus nih. Kayak karatan gitu ya kan. Bagus nih. Yoi. Wah, ini keren nih. Kita lihat. Yoi, keren. Goks, mantep. Oke, teman-teman. Apalagi ini sekarang tas. Ini tasnya level 1, level 2, level 3 ya. Tema King, Raja. Ini tema cewek nih, Queen. Ransel Winter Queen namanya. Ini Red race Car Knight. Tema pembalap gitu, teman-teman. Ini Shikyu apa nih? Oke, Mayan. Ini tema naga. Level 1 begini, level 2 begini, level 3 begini. Nah, ini yang gue pengen ya kan. Pangreino ya kan? Gokil, belinya pakai apa nih? Aduh. Dari Royal Pass, gue pengen beli. Udah pengen ganti, teman-teman. Di mana video ini dibuat? Udah pengen ganti season. Pengen ganti Royal Pass. Jadi nanti aja mungkin kalau udah pada kebuka baru gue beli Royal Pass.
mungkin ya, kemungkinan ya, ini kurang netas emot gue ya, suka semua lah bisa dibilang. Ini kurang, ini pesta kalkun nggak tuh, kurang sih. Walaupun aduh kepencet, walaupun bagus ada api-apinya ya kan, tapi ada kalkunnya ya kan, mentang-mentang chicken dinner gitu loh. Kita pakaiin ini aja. Hup. Asik. Bagus ya kan temanya tuh, kalian lihat. Item-item ya kan, anak metal gitu ya kan, tapi tasnya pink. Sama lah kayak gini ya kan. YouTuber anak metal, bangku gaming ya warna pink ya kan. Nah, ini gantungan baju gak tuh, barusan gue pengen ngomong. Gantungan tas. Hup. Gak bisa dipasang di tas barusan. Harusnya bisa loh. Ya udahlah ya. Barusan yang mana sih penukaran ya? Pakaian. Oh, barusan yang ini. Oh, ini bisa nih digantung tuh. Coba kita lihat tas lagi. Tuh, bisa digantung teman-teman. Yang ini aja Halloween nih. Bagus. Senjata. Sekarang kita lihat. Waduh, udah sejam lebih gue recording. Tuh, ini senjatanya ya, teman-teman ya. Hup, ini bukanya dari peti tuh. Tuh, oke sih, mantep. Tuh, ukirannya gokil ya. Ini kalau lagi kita pegang, tuh, mantep. Hup. Aduh, gue pengen banget nih bikin set kayak gitu, teman-teman. Gue harus ngumpulin dulu tuh item-item yang G, warna emas itunya, yang gold nih. Ini senjatanya cocok banget warnanya ya. Oke. Kita lihat secara cepat aja ya teman-teman ya. Ini soalnya gue record udah sejam lebih nih sebenarnya nih. Pastinya gue pisah sih, gue jadiin 2 part atau 3 part mungkin ya di YouTube nih. Level 1, oh ada level-levelnya. Level maksimal jadi ada pesan killnya begitu. Oke. Level maksimal buka lab. Oke, itu ada efek kill ya kan, penampilan canggih jadi begini. Kalau penampilan standar begini biasa aja ya kan. Oke, pesan kill, efek killnya ngebul, kebanyakan pada ngebul sih gue lihat teman-teman efek killnya tuh ya kan. Apa ada yang beda ya, tahu udah coba kalian komen di bawah dah. Gue kayaknya nggak bisa ngelihat satu-satu semua teman-teman. Gue soalnya ini recording udah sejam lebih 11 menit. Parah cuy, rekor gue nih. Rekaman video sampai selama ini ya kan. Gila sih. Gila, gila, gila. Gue lihat secara cepat aja ya skin senjatanya nih. Panci ini lucu, pengen gue nih. Penampilan standar, penampilan canggih kayak gimana? Berubah warna doang. Ya ampun. Final form. Jadi ada kupingnya. Ya ampun. Harus di upgrade. Upgrade. Pakai item-item. Pakai fragment. Gokil nih. Keren nih. Pengen gue. Vektornya. Ih, ini tema Halloween. Vektornya tadi. Tema ini. Bekicot ya kan. Bekicot. Lelawar. Gue jadi bekicot. Aduh. Tampilan canggih. Ini keren nih kayaknya nih. Tuh kan, bagus kan ada tengkorak-tengkoraknya. Tampilan canggih sama penampilan standar beda jauh ya. Ya udahlah ya. Ini lucu nih kayaknya nih. Penampilan canggih, final form langsung coba. Tuh kan lucu kan. Kayak senjata ini yang ditembak tuh keluar balon-balonan ya. Ngeri nih kayaknya nih. Final form. Bukan ngeri, Pak. Kita lihat secara cepat aja ya, teman-teman ya. Final form. Ini tema-tema ini ya, mulut Joker gitu ya. Wah, ini keren nih. Jadi S nih, tuh kan. Ini kalau jatuh pecah udah ambiar ya kan. Kalau kita bawa juga meleleh ya udah lama-kelamaan habis gitu. Agak nggak masuk akal emang. Final form. Gila. Jadi ada tulang-tulangnya begitu. Gokil. Keren. Dan ini beda-beda ya.
Ini apa sih maksudnya sih? Ini semuanya kan? Kalau ini AKM, ini WMP. Oh, ini SMG semua di sini. Oh, Thompson nih. Ya. Oke, final form. Boom. Agak lama ya. Nah, oh, ini biasa aja sih, tema Natal. Ini udah belum. Final form. Biasa aja sih. Sniper nih ya. Ya, ini VSS. Final form. Wih, oke. Lumayan keren. Ini apa nih? AWM. Final form. Yo, iya ada gantungan kunci juga ya. Gokil ada tanda panahnya begitu, ada lampu-lampu itu nyala, ada efeknya. Kita ke petilut. Yo, ini kalau musuhnya mati jadi begini. Gokil. Petilut coba lihat. Oh, I see. Final form biasa aja sih. Oke. Berarti kita ini ya beda sama kayak Free Fire ya teman-teman ya. Kalau di Free Fire kan kita petilutnya udah milihnya satu aja gitu loh. Kita mau ngekill pakai senjata apa aja ya udah petilutnya satu. Petilut abis ngekill orang. Tapi ini petilut di PUBG ini abis ngekill orang kan? Apa petilut dari pesawat nih? Gue juga nggak tahu nih. Aduh nggak tahu lah gue. Final form. Ini nggak ada petilutnya nih. Shotgun biasa aja. M249 final form. Oh ini udah kita lihat. Final form biasa aja. Panci-panci. Oh cuma satu nih. Ini bagus sih final formnya. Tuh lucu ya kan. Oke kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya senjatanya ya. Wah ini di YouTube kayaknya gue jadiin 3 part nih. Soalnya gue rekaman total udah 1 jam 16 menit teman-teman. Jadi 3 part nih. Gila sih gak nyangka gue. Wah ini juga lucu nih setahu gue nih. Final form. Tuh ya kan. Gokil. Perasaan kita ada ininya juga deh. Ada filmnya teman-teman. Ngeliatnya di mana ya. Perasaan ada cutscene filmnya juga loh. Setiap senjata. Efek kill apa ya. Eh bukan efek kill mah yang asap begini. Petilutnya. Tuh petilutnya lucu banget. Jadi penguin lagi mancing begitu cuy. Bagus dah. Petilutnya ini udah kita lihat ya, udah. Sama BGM musik gitu ya kan. Perasaan ada videonya deh, gue lupa mau nontonnya di mana. Ini UMP udah kita lihat ya sebagian ya, walaupun ada yang ke skip mungkin, cuman ya udahlah ya, nggak apa-apa teman-teman karena udah lama banget aku recordnya nih, maaf ya. Nah, oke, ini senjata-senjata berarti udah ya teman-teman. Kendaraan. Ya ampun, oke, facecam-nya udah mati ya teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, tetap kita bakal record aja. Karena tinggal dikit lagi tanggung teman-teman. Ini skin mobil, skin motor, skin motornya kayak Kamen Rider gitu ya. Skin pesawat. Eh, ngelihatnya ke atas bisa nggak? Masa dari belakang samping begini dari atas bisa nggak? Nggak bisa ya? Lah, perasaan gue bisa dah. Bodoh lah ya udahlah. Oke, ini pesawat juga bagus nih, setahu gue nih. Dan ini pesawat yang tadi juga ada ukirannya loh, ukiran naga ini teman-teman tuh. Ya ada ukirannya nggak sih? Ada. Kalau kalian perhatiin ya. Ini motor. Hup. Ini motor ada levelnya, ini level 1, level 3, level 7. Gila, jadi motor ini Kamen Rider. Mobil ada levelnya, level 3, level 8, walaupun gak berbeda jauh ya. Tapi bagus, keren. Ini mobil keren, gak ada levelnya. Ini lebih keren dan yang barusan. Ini agak kurang. Ini juga agak kurang skinnya ya. Kalau dari segi mobilnya sih bagus. Oke, ini kapal skin jet ski bisa.